Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di pagi yang cerah terdapat seorang ibu guru yang sedang mengajar anak-anaknya di suatu kelas. Ibu guru ini membagi murid-muridnya menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok dipilih satu orang untuk menjadi ketua kelompoknya. Namun ada satu murid yang merasa keberatan. Ia merasa bahwa dirinya belum cukup mumpuni untuk menjadi ketua kelompok dan harus bertanggung jawab untuk mengajari teman-temannya. Lalu si ibu guru memegang gelas berisi air. Ia bertanya kepada sang murid, apakah jika gelas yang sudah terisi air ini dituang air lagi, lalu airnya menjadi tumpah, apakah itu merupakan sebuah kebaikan? Sang murid menjawab tidak, itu merupakan sebuah kemubaziran. Dan semua yang mubazir berkawan dengan setan. Kemudian si murid menjadi sadar bahwa jika air di dalam gelasnya dibagikan ke gelas-gelas yang lain, itulah sebuah kebaikan. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa air luber itu merupakan sebuah kesia-siaan. Dan jika kita membagikannya ke gelas-gelas yang lain, maka ilmu yang kita bagikan tersebut menjadi bermanfaat. Dapat diketahui bahwa ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah terputus pahalanya, bahkan jika kita telah meninggal. Semoga kisah ini bisa menginspirasi ya, dan menjadikan kita pribadi yang terus lebih baik setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.